Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, halo guys. Apa kabar ya buat kalian semuanya dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channelnya Kang Emi, dimana channel ini akan memberikan kalian informasi terbaru, informasi terupdate, terpopuler, dan tentunya terkece guys. Apalagi kalau bukan seputaran artis cantik dan tampan. Siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Benar sekali guys, Amanda Manopo dan Arya Saloka saat ini sedang membintangi sinetron Ikatan Cinta. Berkat chemistry yang dibuat oleh keduanya, sinetron Ikatan Cinta berada di rating tertinggi pertelevisian Indonesia. Sampai saat ini sinetron Ikatan Cinta tak pernah terkalahkan oleh sinetron manapun. Oke guys, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan berikut ini, alangkah baiknya buat kalian yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bertujuan supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece tentunya. Dari mana lagi kalau bukan dari channelnya Kang Emi. Oke guys, dimanapun kalian berada, Bang Emi selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Tanpa basa-basi lagi guys, langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya. Dan untuk kalian semuanya, biasakan menonton cuplikan ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman nantinya di antara kita. Oke guys, langsung saja kita masuk ke videonya. Untuk kalian semuanya, selamat menyaksikan. Sebagai penambah bumbu keseruan Ikatan Cinta, pemeran Arya Saloka akan digantikan pendatang baru yaitu Amarzoni yang mulai muncul pada episode 682. Kabarnya, Aldebaran yang diperankan oleh Arya Saloka akan meninggalkan sinetron Ikatan Cinta sekitar 2 minggu lamanya untuk pergi ke Amerika Serikat dengan tujuan mengisi acara karena ada film layar lebar kontrak baru Arya Saloka di Amerika. Kabarnya, Arya Saloka akan menjalani proses syuting film layar lebar bersama Della Dartian. Film layar lebar tersebut diproduksi oleh MNC, merupakan proyek baru bagi Arya Saloka yang kemungkinan jadi pemeran utamanya. Di situ ada Arya Saloka dan menyusul lalu Amanda Manopo. Melihat waktu yang cukup lama tersebut, proses produksi film layar lebar benar-benar akan menyita waktu Arya Saloka.